warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa kembali bersama Bapak Ibnu Ali Mahfud di mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Sebelum itu kalian absen terlebih dahulu di Google Chrome, dan jika ingin ditanyakan tentang materi pencemaran lingkungan, Bapak sudah membuatkan room diskusi di melalui Telegram. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pencemaran menurut tempatnya. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pencemaran menurut bahan pencemarannya. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan dampak pencemaran lingkungannya. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang keenam, yaitu peserta didik mampu membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian, kalian ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah. Apa sih itu pencemaran air? Yaitu suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Yang kemudian pencemaran udara. Apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara termasuk masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungannya. Kemudian pencemaran tanah. Apa sih itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Kemudian yaitu pencemaran air. Inilah salah satu contoh di mana pencemaran air di daerah laut, yaitu pesisir laut, di mana terdapat sampah yang menumpuk akibat ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Ini yang selanjutnya yaitu adalah contoh yang di mana deterjen, air yang sudah tercampur dengan deterjen akibat ulah manusia juga. Yang selanjutnya yaitu penyebab pencemaran air. Yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan atau sungai, danau, dan laut. Yang kedua itu pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai seperti air cucian, air kamar mandi. Yang ketiga itu penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Yang kelima yaitu penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang keenam, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Yang ketujuh yaitu tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Itulah salah satu yang dimana penyebab-penyebab pencemaran air di lingkungan sekitar kita.
yang selanjutnya yaitu apa sih dampak-dampak pencemaran air? Yang pertama, terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat kerusakan benda. Yang selanjutnya yaitu apa saja sih usaha mengatasi pencemaran air? Yang pertama yaitu menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan tidak secara berlebihan menggunakan deterjen tersebut. Yang kedua itu menggunakan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Yang ketiga yaitu melakukan gerakan penghijauan, reboisasi, pembuatan jalur hijau, mempertahankan areal resapan air pada kawasan penyangga untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi. Yang keempat yaitu menghindari penggunaan racun dan bahan peledak ketika menangkap ikan. Yang kelima yaitu mengupayakan pencegahan kebocoran instalasi pemboran minyak lepas pantai, dikarenakan kebocoran tanker minyak dapat merusak ekosistem pada laut dan pantainya. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Inilah salah satu contoh di mana pencemaran tanah yang ada di lingkungan sekitar kita. Inilah salah satu contohnya di mana tanah tersebut sudah tercampur oleh polutan yang sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Yang kemudian yaitu apa sih ciri-ciri tanah yang tercemar? Yang pertama, telah hilangnya kesuburan tanah. Yang kedua, keasaman pH tanah yang sudah tidak seimbang lagi. Yang ketiga yaitu mengeluarkan bau busuk. Yang keempat, kering. Yang kelima yaitu mengandung berbagai kandungan logam berat dan berbagai sampah anorganik. Yang selanjutnya yaitu apa saja penyebab pencemaran tanah yang ada di lingkungan. Yang pertama yaitu sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah. Yang kedua, limbah deterjen yang dibuang ke tanah. Yang ketiga, pengikisan lapisan humus atau topsoil oleh air. Yang keempat, deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Inilah salah satu contoh apa yang dimana penyebab pencemaran tanah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian apa saja dampak pencemaran tanah bagi lingkungan sekitar kita? Yang pertama dampaknya itu bagi kesehatan, tergantung pada tipe polutannya. Yang kedua yaitu jalur masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, erentanan organisme yang terkena. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bidang pertanian, dampaknya salah satunya menyebabkan penurunan hasil pertaniannya. Usaha mengatasi pencemaran tanah terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu remediasi, merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, salah satunya in situ atau on site dan ex situ atau off site. Yang kedua, bioremediasi, merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur maupun bakteri. Yang ketiga yaitu kurangi pemakaian plastik dan buanglah sampah dengan baik supaya tidak mencemari air dan tanahnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu pencemaran udara. Inilah salah satu yang dimana asap kendaraan yang berwarna hitam. Yang kedua yaitu cerobong pabrik yang tidak beraturan. Yang selanjutnya yaitu penyebab-penyebab pencemaran udara. Salah satunya yang pertama, karbon monoksida atau CO. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, nitrogen dioksida. Yang keempat, oksida belerang SO2 dan SO3. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, debu dan asap. Yang keenam yaitu bahan-bahan pencemar
yang dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan, mesin-mesin pabrik, dan pembakaran hutan. Yang ketujuh, salah satunya itu asap vulkanik dari aktivitas Gunung Merapi dan asap letusan Gunung Merapi yang menebarkan partikel-partikel debu yang ke udara. Selanjutnya yaitu apa saja sih dampak-dampak pencemaran udara? Yang pertama itu kesehatan, yang kedua tumbuhan, yang ketiga efek rumah kaca, yang keempat rusaknya lapisan ozon. Bagaimana sih usaha-usaha mengatasi pencemaran udara? Terbagi menjadi 4 macam, salah satunya yaitu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan motor, salah satunya yaitu menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki untuk perjalanan yang relatif dekat. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan gerakan penanam pohon untuk memperbanyak produksi oksigen, salah satunya itu reboisasi dan penghijauan pada lahan yang gundul. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengolah asap pabrik, yaitu dengan melakukan salah satunya penyaringan-penyaringan asap pabrik pada cerobong tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Berdasarkan materi yang telah Bapak sampaikan tentang pencemaran lingkungan, berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu salah satunya itu pencemaran tanah, air, dan udara. Dan bagaimana sih penyebabnya, penyebab dan dampaknya, dan cara mengatasinya itu seperti apa? Nah, kemudian salah satu kerusakan alam atau yang paling kita cegah dan juga paling berbahaya dalam kehidupan, yaitu merupakan salah satu hal tersebut harus kita cegah dalam kerusakan, salah satunya itu pencemaran lingkungan yang sangat mengganggu kehidupan di masyarakat itu. Untuk itu, kita sebagai siswa atau siswa sains atau IPA perlu kita cegah, perlu kesadaran masyarakat agar tidak melakukan hal kegiatan merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan di sekitar masyarakat tersebut. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi pencemaran lingkungan, boleh dilakukan diskusi di Telegram ya yang sudah Bapak berikan. Oke, sekian dari Bapak. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.